Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa untuk membincangkan, mendalami, wewangi tuntunan Nabi. Masya Allah, di hadapan kita sudah, wah, ini ada yang istimewa ini, bukan hanya parfum tetapi ada apa ini, kita nyebutnya wadah-wadah parfum gitu ya Ustaz ya. Iya. Kalau Rasul menyebutnya sukkatutib. Jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukkatun. Sukkatun. Ya tatayyibu minha. Adalah Rasulullah sallallahu itu memiliki sukka. Tetapi biasanya memang disebut secara lengkap sebagai sukkatutib. Kenapa? Ini peristilahan belakangan yang kita perlu paham, karena sukkah itu dengan ungkapan yang mirip dipakai oleh orang-orang Yahudi. Jadi sukkat, sukkat itu tempat untuk menyimpan semacam semacam talmud, perkataan-perkataan perkataan-perkataan apa namanya, yang dimuliakan gitu ya oleh mereka gitu, yang tidak ada di dalam kitab suci mereka. Kalau iya, dalam bahasa Arab disebut sebagai sebagai al-masnah, yang itu sangat di tidak disukai, sangat dibenci dalam agama ini. Tapi kalau di Yahudi ini disebut mesnah, akar katanya apa namanya, maknanya juga sama, dan itu justru sangat dimuliakan dengan diberi tempat khusus yang namanya sukkat. Ya. Karena itu sukkat dalam dalam lahjah yang lain bisa disebut sebagai sukkah. Karena itu kita menyebutnya secara lengkap sebagai sukkatutti, wadah parfum. Iya. Iya. Nah, ini mau tanya nih Ustaz. Iya, iya. Unik-unik ini dari berbagai wadah ini, yang ini apa Ustaz? Dari, nah itu yang kalau kita tengok pada hadisnya yang aslinya ya begini ini sukkatutib. Sekaligus mungkin ada pertanyaan atau gimana cara pakainya, cara ini menggambarkan kalau pakai parfum itu dengan cara dituang. Cuma ini belum saya isi nih ya, belum saya isi. Kalau kita tengok ketika Rasulullah hendak menunaikan umroh, ketika mau mengambil miqat, maka beliau itu memakai minyak wangi sampai rambut beliau itu mengkilat. Kemudian melumuri badan beliau. Melumuri itu berarti bukan dioles kayak begini ini ya. Kalau ini kan dioles ini ya. Nah, dioles ini. Nah, yang depan nanti kalau pingin bisa habis ini ya. Nih, atau ini nyoba sendiri ini, silakan. Nah, iya dong. Monggo, iya iya. Nah, dioles. Ya, tapi kalau untuk ini kalau ini dituangkan, dituangkan. Nah, ini terbuat dari kulit unta. Kulit unta. Kulit unta. Masyaallah. Kulit unta. Kan ya tadayyubu minha. Jadi beliau itu berparfum darinya, minha. Minha. Jadi suka ini minha. Artinya dari sinilah beliau mengambil parfumnya, menuangkan parfum untuk kemudian beliau pakai. Ini sampai saat ini sukkatutib yang terbuat dari kulit unta itu masya Allah sangat bagus bentuknya. Seperti ini, nanti ada juga bentuk yang lebih cantik ya, yang bentuk kekinian begitu, tetapi tetap wadah parfum yang dari kulit unta itu tetap terbaik dibanding wadah parfum ini ala Turki Utsmani gini ya, yang ini dari kristal, ini juga begitu, ada parfum ala Turki Utsmani dari kristal. Nah, ini tetap tidak dapat mengalahkan kelebihan-kelebihan yang ada pada sukkatutib yang terbuat dari kulit unta. Masya Allah. Ya. Saya itu malah kepikiran nanti mungkin ada ini yang ya, yang pemirsa ini karena punya ilmu peternak. Suatu kali tertarik mengembangkan ternak unta di Indonesia. Nah, karena kan sudah ada yang bahwa kita sudah melihat bahwa unta bisa hidup di Indonesia nggih. Betul, betul. Minimal lingkungan binatang. Iya. Artinya kalau itu bisa hidup, bisa jadi sebagaimana kurma dulu nggak diyakini bisa tumbuh di Indonesia, ternyata kok alhamdulillah bahkan bisa berbuah. Berbuah dengan sangat lebat di Indonesia. Nah, bisa jadi suatu kali ada ternak unta, kemudian satu di antara hasilnya membuat
Serta tetip dari Jidil Jamal. Jidil Jamal ya? Jidil Jamal. Jidil Jamal. Yang sudah Jidil Jamal sebagainya itu Jamil itu ya. Ini kalau berarti sebenarnya selain kulit dari kulit unta ini, Ustaz, ada juga kulit binatang lain yang bisa dipakai untuk tempat atau wadah parfum gitu. Iya. Kalau saya domba. Kalau yang saya perhatikan, saya telusuri di zaman dulu kan sudah ada domba. Kambing juga sudah ada, baik domba maupun kambing ada, sapi juga ada. Tetapi kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memakai sukah wadah parfum itu dari kulit unta? Karena memang ini bukan mengatakan alasan beliau, tetapi yang kita pelajari kemudian menunjukkan sukah tutip yang dari kulit unta itu memiliki kelebihan yang sangat banyak, antara lain kalau misalnya ada wewangian yang alami, alami dan murni ya, iya. Artinya itu kan prosesnya, misalnya misik. Nah ini misik ya, misik misik gozal, walaupun ini ada beberapa campuran alami lainnya. Ini kan misik itu, misik gozal kan prosesnya misalnya dengan cara maserasi menggunakan air, atau ada proses-proses yang lain yang kadangkala dalam prosesnya mungkin ada sedikit hal yang tidak sempurna. Maka ketika dimasukkan ke dalam sukah itu ada beberapa kelebihan. Pertama, ini dapat mengatasi extra moisture, jadi kelembapan ekstra. Karena kelembapan ekstra itu dapat merusak, awalnya baik, akhirnya parfumnya bisa rusak. Ini unta semua ya? Unta semua. Nah, kemudian yang kedua, permeabilitasnya. Permeabilitas. Jadi apa secara sederhana itu kemungkinan fluida. Ini mohon maaf apa, ini. Kemungkinan merembes. Ya, sederhananya gitu. Ini maklum saya dulu jadi ingat istilah ketika saya masih SMA, kan saya ambilnya fisika ya. Jadi fluida cairan lah. Kemungkinan merembesnya itu rendah. Kemudian ketika ditaruh di sini, ini air itu mengalami evaporasi, artinya bisa menguap, sehingga yang tertinggal itu hanyalah tipnya, bukan mengering, tidak mengering, sehingga akhirnya proses itu membuat parfum yang ada dalamnya, selain nanti ada berbagai kelebihan lainnya, menjadikan parfum yang terbaik, parfum alami. Contoh, ketika saya ke Muhammad Al-Qurasi, Muhammad Syekh. Ini nama pemilik sekaligus ada tokonya ya? Ah, betul, di yang saya tahu ada di Jeddah dan di Mekah. Syekh Muhammad Al-Qurasi ini adalah saudara kandung dari Syekh Abdul Somad Al-Qurasi. Abdul Somad Al-Qurasi yang antara parfumnya ini ya. Nah, Syekh Abdul Somad Al-Qurasi sendiri, Syekh Abdul Somad Al-Qurasi sendiri punya anak yang juga namanya Muhammad. Nah, yang ini adalah Muhammad yang saudaranya. Ketika saya ke Muhammad Al-Qurasi di dekat Masjidil Haram itu, saya melihat ada beberapa sukah yang ukurannya lebih besar, ya, dan di dalamnya berisi parfum-parfum. Kok nggak semuanya terus itu? Tidak, terlalu mahal. Yang kedua, memang yang ditaruh di sukah yang dari kulit unta itu hanyalah parfum-parfum terbaik. Karena nanti itu makin lama akan menjadikan parfumnya makin berkualitas. Disimpan lebih lama, itu tambah baik. Kalau pernah dengar misalnya ada gaharu, ud, kalakasi, yang sampai usia 80 tahun, sampai usia 100 tahun, itu kalau disimpannya di wadah kayak begini dari kristal, walaupun sudah 100 tahun tidak bertambah baik kualitasnya. Ini sifatnya inert. Kalau kristal itu bersifat inert. Inert itu istilah dalam kimia, ya, kristal. Istilah dalam kimia yang menunjukkan bahwa, yang maknanya begini, tidak bersifat reaktif. Artinya ketika dimasukkan ke dalam wadah sukah, kalau kita pakai istilah sukah, sukah itu tip dari kristal,
seperti ini kristal, jadi bukan sekedar kaca biasa, walaupun dalam kesempatan sebelumnya saya menyebutkan kaca itu ya, tapi maknanya sebenarnya adalah kristal yang saya maksud itu ya. Sifatnya inert itu tidak bersifat reaktif, sehingga ketika taruh situ ya tetap seperti itu. Nah kembali lagi, karena banyak yang kemudian ya itu dari kulit unta kan, karena di Arab adanya unta. Enggak. Ada juga sebenarnya hewan yang lain ya. Betul, ada hewan yang lain. Belakangan pun diproduksi, yang saya telusuri itu suka tutip dari kulit kambing, kulit kambing. Bukan domba ya, saya tidak tahu kenapa, masih perlu penelusuran lebih jauh. Ada juga yang dari kulit kerbau. Tetapi kualitasnya tidak bisa menyamai. Maksudnya kemampuannya untuk menjadikan parfum itu awet dan makin lama makin baik tetap tidak terkalahkan oleh suka tutip yang terbuat dari kulit unta. Masya Allah. Yang nah ini saya masih bingung, saya masukkan parfum yang mana ini. Parfum yang terbaik berarti ya antara misik atau anbar atau oud kalakashi yang aged itu ya, yang 80 tahun ke atas ya, very old age ya, yang tertua sekarang itu ada yang berumur 150 tahun. Masya Allah. Semoga suatu kali kita bisa membahas khusus itu ya. Insya Allah. Jadi kalau kita kembali lagi ya, jadi kalau kita itu pingin memang nyimpen parfum untuk waktu yang lama, bahkan bukan untuk waktu yang lama, misalnya kayak gini kan, ini satu tulang sir 10 mili. Nah 10 mili ini beda-beda ya, satu kurang beda. Ini 50 mili ini 25 mili, jadi 2,5 tulang sir ya. Nah ini beda-beda. Jadi kalau misalnya kita pakai sehari-hari juga cukup simple. Meskipun saya belum mencoba ya. Meskipun saya belum memastikan mengenai keamanannya kalau misalnya miring-miring gitu ya. Tetapi kalau memang kita mau pakai untuk harian, ini merupakan pilihan yang sangat baik. Hanya saja saat ini pertama memang belum masih tidak begitu banyak ya. Di Madinah itu tempo hari saya sempat tanya dia, cuma waktu itu tidak ada yang dekat Masjid Nabawi. Ada yang menginformasikan itu kira-kira 14 kilo atau 13 kilo dari area Masjid Nabawi. Itu ada yang menjual segini 60 real. 60 real itu berarti sekitar 300 ribu ya kalau untuk kurs sekarang ini. Saya berpikir mahal sekali cuma untuk wadahnya, sedangkan yang kristal itu boleh jadi nggak nyampe itu ya kalau segini, atau apalagi wadah botol-botol biasa itu ya, yang mungkin kita banyak menjumpai itu adanya sampai cuma kalau di sudah nyampe Indonesia Rp10.000 itu mahal sekali itu. Nah, sehingga saya nggak jadi beli. Saya berpikir untuk mencari yang lebih murah. Ternyata tempat lain itu 300 real. Dan saya dapatkan informasi di beberapa tempat lain itu ada yang menjualnya kalau dirupiahkan kira-kira 1,5 juta segini. Satu botol ya, tanpa isi. Nah, mungkin kita kaget, mahal banget. Tapi kalau kita tahu manfaatnya, maka ini sepadan. Artinya kalau kita mau menyimpan, dan ini sekaligus menunjukkan Masya Allah, sudahlah kalau kita ini mau meniru apa yang disukai, apalagi dituntunkan, apalagi sampai diperintahkan, disuruhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti baik. Setidaknya dari ini saja masih tidak dapat terkalahkan oleh suka tutip yang dibuat dari kulit kambing. Tidak dapat terkalahkan. Begitu pula tidak terkalahkan oleh wadah yang seperti ini. Yang ini mohon maaf, di situ ada boxnya itu ya. Iya. Ini kalau kita buka itu kan kayaknya keren banget itu.
Nah, begini nih kan aslinya. Tadi saya begini nih. Nah, ini terus ini ada kitab-kitabnya. Nah, ada bukunya ya. Tapi enggak perlu kita buka. Tetapi ini pun tidak dapat mengalahkan faedah, mengalahkan manfaat, mengalahkan apa namanya ya, keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan yang dapat kita peroleh kalau kita menyimpan parfum itu di, sekali lagi ini berlakunya untuk tip ya, parfum yang asli, alami, bahannya baik. Jadi sekali lagi tidak dapat mengalahkan keutamaan, tidak dapat mengalahkan manfaat kalau kita menyimpan tip di dalam sukatul tip yang terbuat dari kulit onta. Gitu. Alhamdulillah, wah ini informasi yang sangat menarik ya. Meskipun mungkin untuk mendapatkannya perlu ikhtiar yang lebih. Tapi insya Allah moga-moga sekali lagi ini menjadi semacam pemicu mungkin kalau ada yang memiliki ilmu peternakan bisa mempertimbangkan, bisa tidak ya mengembangbiakkan onta di Indonesia, nanti bisa dipakai untuk Idul Adha, berkorban yang kemudian satu di antara manfaat kulitnya bisa dipakai untuk sukat. Dan kulit onta itu masya Allah di luar soal ini manfaatnya luar biasa. Sehingga sebutan-sebutan itu saya tidak hafal. Setahu saya itu lebih dari 15 atau lebih dari 20. Maksudnya sebutan itu apa? Kalau kulit onta itu dipakai untuk wadah air namanya dirbah. Kalau kulit onta dipakai untuk wadah parfum namanya sukah. Tapi kulit onta dipakai untuk yang lain namanya lain lagi. Yang jelas secara keseluruhan menandakan bahwa masya Allah manfaatnya luar biasa. Dan pada sisi lain, kalau kita menyimpannya di wadah seperti ini disebabkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keinginan kuat kita untuk meniru apa yang beliau lakukan, maka ini bukan hanya membawa manfaat bagi awetnya parfum, melainkan juga di situ ada barokah. Menarik, menarik. Masya Allah. Selalu ada yang istimewa pada wangi tuntunan Nabi. Dan kita selalu ada yang istimewa pada beliau. Ya. Karena mengikuti beliau itu sudah Allah jamin sebagai kebaikan. Bahkan menjadi jaminan datangnya ampunan dan datangnya keridhaan Allah Ta'ala kepada siapa yang mau mengimani dan mengikuti beliau. Masya Allah. Semoga ini membawa manfaat yang sangat baik bagi kita semua, insya Allah. Dan kita doakan semua yang menyimak ini suatu kali di rumahnya dengan izin Allah Ta'ala dalam rangka mengikuti tuntunan Nabi akan memiliki sukatutib min jildil jamal atau dari jildil ibil ya, dari kulit unta ini. Ya, baik yang biasa begini atau yang jamil. Insya Allah yang jamil, jiddan. Saya mungkin tambahkan sedikit. Dan sekali lagi, jangan hanya bersibuk mementingkan penampilan luar. Yang jamil ada, ada. Tapi memang mahal ya, yang jamil ada. Tetapi yang seperti ini kelihatannya, yang tampaknya seperti ini, manfaatnya, faedahnya jauh lebih banyak dibanding yang seperti ini atau yang seperti ini. Ya. Ya, yang pandai bersolek belum tentu isinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.